Halo, assalamualaikum. Salam. Woi, lagi di mana, Hil? Kak. Lagi di mana? Di Maru Hil. Oh, Kak, lagi di ini rumah. Kirain lagi di rumah sakit. Eh, ada Karifa juga nih. Tadi barusan telepon. Ini mau dibuka dulu nggak ini? ya, boleh langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa'alaikumsalam. La hamla wa quwata illa billah. Rabbi syurah li sadr li amri wa min lisani qawli amma ba'du. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Nabi yang kata ya ini kita berkata dayanya lah kita saat ini dapat majelis ini. Salawat beriring, marilah sama-sama hadiahkan kepada alam ya ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Semoga salli Al-Qamah dapat syafaat dari Amin. Amin. Mungkin bagian kawan-kawan ada yang belum kenal, maka tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, izin kenal saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ruhil Firoza, saya lulusan D3 Analis Laboratorium dari Universitas Abdurrab Tabrani. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung nih teman-teman yang udah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga udah bergabung sama kita. Kita, Masya Allah, luar biasa ilmunya. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah baik, cuma lagi bisa sakit tadi. Semoga kita semua sehat ya. Kayaknya lagi banyak yang sakit juga sekarang. Real sehat, Hil. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Dan selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Untuk sepengetahuan kita bersama, narasumber kita kali ini yaitu Mbak Siti Kurnia Primanilisa. Beliau adalah Koordinator Umum Pemuda Kunduk Cinta Al-Quran juga. Beliau lulusan dari Institut PT IKI Jakarta, jurusan Hukum Ekonomi Islam, Mbak ya? Ya. Insya Allah beliau sedang melanjutkan pendidikan S2 juga di Hukum Ekonomi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul Halal Haram Bank Konvensional. Mungkin masih banyak jangan mungkin di masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya hukum menabung atau meminjam uang di bank konvensional gitu? Karena beredarnya informasi ini ada sebagian ulama yang mengatakan haram, ada juga sebagian mengatakan boleh gitu. Nah, untuk menjawab itu marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh ustazah kita. Sebelum itu, saya persilakan untuk teman-teman untuk menyimak dengan baik dan boleh dipersiapkan pertanyaannya. Nanti saya akan persilakan kawan-kawan untuk menanyakan pertanyaannya sebentar yang akan saya bacakan tentunya. Baiklah, kepada ustazah kita, Ustazah Nia, kami persilahkan. Ya, makasih Will. Panggilnya kakak aja ya. Kita sharing aja ya. Mungkin kayak bagi-bagi ilmu aja nanti. Siapa yang mau tanya, nanti kita tanya jawab gitu. Kita sharing buat bagi ilmu. Mungkin ada sedikit yang apa yang kakak tahu atau teman-teman tahu gitu. Jadi kita tukeran informasi aja. Buat pendahuluan, pembukaan, ini biasanya di kalangan masyarakat, bank itu kan udah ada sejak lama ya. Sebenarnya dari zaman Rasulullah itu ada yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu kan lembaga untuk menghimpun zakat.
zakatnya penduduk, orang-orang itu dihimpun. Terus kalau misalkan ada orang yang membutuhkan, itu uang itu dikelola dalam Baitul Mal ini. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, karena orang-orang yang punya uang itu juga butuh tempat buat menyimpan uang, makanya ada namanya bank. Di zaman sekarang juga ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Itu representasi dari Baitul Mal di zaman Rasulullah. Nah, tapi karena Baitul Mal itu tidak menghimpun menyimpan uang, tidak menyimpan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sementara masyarakat butuh lembaga untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan, nah makanya adanya bank. Itu dari cikal bakal Baitul Mal tadi, lahirlah bank yang lebih besar, ya, fungsinya lebih banyak daripada sekedar Baitul Mal. Nah, dari bank ini, bank itu kan sudah ada sejak lama. Tapi karena di Indonesia ini ulama-ulama kita tuh berpendapat, berkesimpulan bahwa bank itu terdapat hukum riba, sementara di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas Allah bilang ahlallahul bai'ah wa harrama riba. Aku mengharamkan jual beli dan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena memang antara jual beli dan riba itu kadang makhlut tercampur gitu. Karena yang pengertiannya yang kadang disalahartikan atau dicampur adukan gitu. Makanya Allah bilang, Allah tekankan kalau misalkan bank apa jual beli dan riba itu sangat berbeda. Nah, kenapa sih orang itu suka bilang sama ajalah bank konven sama bank syariah gitu. Kenapa disamaratakan? Terus emang apa sih yang beda gitu? Sebenarnya simpelnya gini, kalau misalkan memang sama, kenapa dibuat beda? Kalau misalkan bank konven itu sudah menjawab keresahan para ulama untuk keresahan para ulama tentang riba itu, kenapa diciptakan bank syariah gitu kan? Jadi kalau misalkan kita yang kurang ilmunya ini berpendapat demikian, mungkin kita yang harus baca-baca lagi, yang harus belajar-belajar lagi gitu. Jadi di Indonesia ini sejarahnya tahun 1992 itu pertama kali adanya bank syariah, bank muamalat. Will tahu bank muamalat, Hil? Enggak, Pak. Jadi bank muamalat itu bank pertama di Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Nah, jadi bank muamalat itu lahir karena ijtihad para ulama-ulama di Indonesia buat yang menganggap kalau misalkan bank konven itu mengandung riba. Jadi kenapa bank konven itu dianggap mengandung riba? Jadi skemanya seperti ini. Kalau misalkan kita nabung di bank, kita nitipkan uang di bank, itu berarti kita nitipkan uang kan? Kita menitipkan uang, terus sama bank, uang itu nanti dapat bagi hasilnya. Dapat bagi hasil. Hil punya ATM apa, Hil? BNI, Mbak. Apa? BNI. BSI. BRI. BNI. 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 Iya, BNI. Nah, jadi kalau di BNI itu kan pasti kalau misalkan Rohil print out buku tabungannya, itu ada bunga sekian persen kan, setiap bulan. Nah, itu padahal kita menitipkan uang itu, tapi kita dapat bunga. Nah, bunganya itu dari mana? Dari uangnya Rohil yang dititipkan di bank itu, sama bank gak cuma didiemin doang uang itu, tapi dipinjamkan, akadnya ya, bahasanya dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan, yang punya usaha. Kalau misalkan kita itu ada di industri perdagangan atau UMKM gitu, biasanya kan ada tuh bahasanya orang minjem uang ke bank. Nah, minjem uang ke bank, yang di garis bawahnya adalah minjem, peminjaman. Nah, minjem uang ke bank itu misalkan minjemnya 2 juta misalkan, tapi yang dibalikin ke bank 2 juta enggak? Enggak 2 juta, pasti ada bunganya. Nah, pasti ada bunganya lebih dari 2 juta yang kita kembalikan ke bank. Nah, padahal dalam Islam Allah bilang aziyadah, penambahan value
penambahan value dalam pinjam meminjam itu riba. Jadi kalau kita minjemin orang, misalkan simpelnya kayak kakak minjemin Ruhil nih, misalkan misalkan Ruhil bilang, "Kak, Ruhil pinjem dong uang 20.000." "Iya, boleh, tapi nanti balikinnya 22 ya atau 25 ya," gitu. Nah, itu riba. Allah enggak boleh itu, karena dalam pinjam meminjam enggak bisa kita minjemin orang, bahasanya seperti sekarang kayak rentenir lintah darat. Itu kan kita minjem berapa, misalkan 1 juta jadi sampai 100 juta itu kan karena bunganya. Nah, itu Allah mengharamkan itu. Nah, di bank itu ulama menekankan bahwa itu tuh riba karena ada skema seperti itu. Akadnya, omongannya, kaulnya itu pinjaman tapi ada bunganya. Nah, terus kalau bank itu berpendapat kalau ya kita kan butuh ngasih bunga dong ke nasabah, makanya ada bunga yang dibebankan kepada yang meminjam uang di bank gitu. Iya, tapi dalam pinjam meminjam itu diharamkan penambahan. Jadi segala penambahan dalam pinjam meminjam itu termasuk riba gitu. Beda sama jual beli. Kalau misalkan nih, jadi misalkan Ruhil minjem ke kakak 10.000, terus kakak bilang, "Hil, nanti balikinnya 11.000 ya," gitu. Itu udah termasuk riba, walaupun cuma 100.000. Beda kalau misalkan jual beli. Ruhil beli barang di pasar, beli baju di pasar 100.000. Ruhil jual mau 1 juta, itu nggak akan riba karena itu jual beli. Kalau misalkan orang yang beli itu ridho dengan harga baju kualitas seperti itu dengan harga 1 juta, berarti kan ya sudah itu ridho birido, sudah sama-sama udah sama-sama mau gitu loh. Itu perbedaan jual beli dan riba gitu. Misalkan jadi bukan karena apa ya kenaikan value-nya itu yang terlalu besar. Enggak, mau dari 100.000 jadi 1 juta, kalau itu jual beli itu tetap enggak haram gitu. Itu tetap halal karena itu jual beli gitu. Cuman kan orang yang pedagang tuh kadang berpikir ya, kalau misalkan kita beli berapa, emang ada yang mau beli kalau harganya naik sampai 10 kali lipat gitu kan. Nah, itu kan pasti udah dihitung-hitungan. Nah, itu ya jadi, nah, kenapa dalam bank syariah itu tidak riba? Kan di bank syariah ada juga namanya bagi hasil. Jadi orang itu berpendapat, alah sama aja lah bunga bagi hasil itu cuma beda namanya doang gitu. Cuma beda namanya doang. Jadi dalam skema dalam bank syariah itu, ketika masyarakat mengumpulkan, bank itu menghimpun uang dari masyarakat, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada yang membutuhkan nih, misalkan UMKM nih yang membutuhkan, ada yang mau pinjam uang ke bank syariah. Bahasanya itu bukan minjem, tapi itu investasi. Jadi orang yang nabung di bank syariah, kalau teman-teman pernah coba nabung di bank syariah, di BSI, Mu'amalat, atau yang lainnya, itu di bank syariah itu ada dua akad, wadiah dan mudorobah. Wadiah itu bahasanya nitip, bahasa Indonesianya nitip. Jadi kalau wadiah, misalkan teman-teman mau buka tabungan nih ke tellernya, nanti ditanya sama customer service-nya, mau pakai akad wadiah apa mudorobah mbak, itu mas. Nah, kalau misalkan pakai akad wadiah, uang teman-teman itu hanya dititipkan, jadi tidak dikelola. Jadi teman-teman juga nggak dapat bagi hasil, atau dalam bahasa bank konvensional bunga tadi itu. Cuman tetap akan ada tetap ada administrasi pemotongan, karena kan kita nyimpan uang di bank, bank itu kan menjaga uang kita kan, bank itu menjaga uang kita, menjamin itu nggak hilang. Orang yang jaga itu juga punya keluarga, butuh menafkahi anak istrinya dan segala macam. Jadi ada biaya administrasinya. Kalau bahasa dalam bahasa Arabnya itu namanya ujroh, atau apa, ujroh itu imbalan gitu. Imbalan buat orang yang sudah jaga itu kita, jaga uang kita. Nah, terus jadi bagi hasil dan bunga itu berbeda. Ya, bukan hanya sekedar nama, tapi ada bedanya. Nah, tadi kan pertama wadiah itu tanpa bagi hasil. Tapi kalau mudoroba, itu dari kata doroba. Jadi, kita itu sudah mengkaulkan, mengatakan, mengakadkan, kalau misalkan kita itu ridho, kalau uang kita itu akan diputar untuk investasi, untuk usaha yang lainnya. Nah, jadi sehingga nanti kalau misalkan ada orang yang minjem, uang kita tuh diputar, misalkan kita nabung 2 juta gitu. Uang 2 juta ini dipinjamkan ke orang lain.
terus sama orang lain itu diputer buat usahanya. Usahanya berkembang, nanti misalkan dia dapat keuntungan sekian 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 juta. Nah, bank itu akan dapat juga nih kecipratan juga nih keuntungan tadi. Nah, keuntungan itu akan juga sampai ke nasabah perbankan itu. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang simpelnya gini ya, kalau misalkan dibilang bunga dan bagi hasil itu cuman beda nama doang, tapi sebenarnya skemanya itu sama, cuma diribetin namanya doang. Simpelnya tuh gini, kalau misalkan kita makan daging ayam sama daging babi, itu sama-sama makanan, cuman yang beda satu ayam satu babi gitu. Atau ini yang kadang orang lebih mengerti ya, lebih masuk akal tuh gini. Ini mohon maaf nih sebelumnya. Misal kalau misalkan ada orang yang kaum Adam dan Hawa, dua pasangan yang sama-sama masuk ke hotel bermalam di hotel, terus pas keluar sama-sama hamil, perempuannya sama-sama hamil. Nah, itu kan sama aja tuh, kayak kita sama-sama nyimpen uang di bank, keluarnya satu bagi hasil, satu bunga, gitu. Itu cuma beda nama doang. Nah, ini juga sama-sama hamil, tapi yang satunya sudah akad, yang satunya belum akad. Kira-kira beda atau sama tuh, itunya. Apakah cuma beda di nama doang? Ya udah sama aja. Ini kan punya anak dulu baru akad nikah. Yang satunya akad nikah dulu baru punya anak. Ya, sama aja, cuma beda nama doang gitu kan. Nah, itu kan buat kita kan beda banget gitu. Mungkin ya tuh. Kayaknya kita masuk ke tanya jawab aja ya. Jadi kita udah ini. Iya, boleh. Masya Allah, terima kasih Kak Nia. Iya, ini jadi kayak gitu. Kalau ada kegiatan yang mau, ya Real ya. Jadi jaga pasien rawat jalan. Nah, iya tadi di agak blosok sih. Oh, jadi udah pulang ini? Gak jadi? Iya nanti. Oh, nanti pergi lagi. Masya Allah, perjuangan ya Bun. Buat live IG. Di sini susah Mbak, hujan kan, terus jalannya tuh becek. Kalau di sini kan belum aspal, di sini Pacitan, jadi harus ya kayak gitulah. Mbak, kalau takut jadi curhat deh. Mbak, kapan ini Mbak? Iya, doakan aja ada jet pribadinya lagi di sewa orang, jadi belum bisa kesana. Ayo kawan, mau tanya silahkan. Ini Izwan ya, Wan Hadir, ini Izwan ya? Iya. Ya, Izwan mau tanya nggak Izwan? Komen aja nih. Kalau nggak ada mau tanya, kayaknya udah jelas semua. Bang Rido kemarin katanya mau tanya. Nah ini, dari Wan Kodir, Izwan. Kan ada KUR, jadi kita minjem uang di bank ada bunganya, tapi bunganya kan dibayar pemerintah. Itu nggak, kata dia. Gimana? Kita minjem uang ke bank, bunganya dibayar pemerintah. Kan ada KUR yang, KUR itu apa ya? KUR. Jadi, kita minjam uang di bank, adanya, tapi bunganya kan dibayar pemerintah. Gitu, enggak? Kayak saya tahu kakak, enggak ada bunga yang dibayar pemerintah. Pemerintah malah nyuruh kita bayar pajak. Apa tuan? Izwan pernah ya minjem uang tapi bunganya dibayar pemerintah? Ya coba mungkin Izwan dijelaskan lagi mungkin. Ini dari Mariani dan nih, kakak mau tanya gimana kakak kalau kita jualan? Terus kan ada dua sistem. Satu cash ya maksudnya nih. Dua bisa dicicil. Nah kalau untuk dicicil itu harganya beda dari yang cash. Gimana kak? Oh, ya jadi kalau cicilan atau apa bahasanya kredit ya itu. Nah itu jadi itu kan sama aja nih jual beli. Nah jadi orang yang membeli itu udah ridho nih kalau misalkan harganya segini kalau misalkan dengan sistem dicicil. Jadi insya Allah itu nggak termasuk riba karena akadnya jual beli bukan pinjam meminjam.
Gitu, Mar. Mariani, oh ya, Kes maksudnya, Kak. Iya, Kes. Iya, ini itu Mariani dibacakan. Iya, sudah dibacakan. Alhamdulillah. Oh, kredit usaha rakyat. Itu minjemnya di mana, Wan? Lewat bank atau lewat apa namanya itu BPRS, ada koperasi gitu. Intinya kalau misalkan kita tuh minjem uang, akad yang pinjam meminjam itu nggak boleh ada penambahan intinya. Oh iya, terus kemarin ada yang nanya nih. Oh, di Bank Riau. Iya, kalau kalau misalkan Bank Riau itu kan bank daerah ya, bukan bank syariah juga. Jadi setahu kakak juga di bank daerah itu akadnya apa? Qaulnya itu tetap bunga. Jadi nggak ada apa? Akadnya itu tetap pinjam meminjam. Jadi walaupun itu tuh dibayar pemerintah, apa? Tetap itu karena akadnya pinjam meminjam, jatuhnya tetap riba. Ada yang kakak ada cerita sedikit gini, ada orang bapak-bapak nih, bapak-bapak dan suami istri lah, bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau itu punya punya apa ya, punya usaha, tapi punya punya usaha, terus kemudian usahanya, jadi ini buat pengetahuan ya, jadi kalau kita mau merintis usaha, kita nggak bisa tiba-tiba kucuk-kucuk pinjam uang ke bank, itu bank nggak akan mau. Gitu. Itu kan bank tuh sama aja investasi uang orang nih. Dia nggak akan mau membiayai usaha yang baru dirintis gitu. Jadi biasanya itu usaha-usaha yang sudah berjalan, terus punya profit atau keuntungan yang bagus gitu. Baru tuh dia mau melebarkan usahanya, misalkan mau buka cabang yang baru gitu. Nah, dia minjemlah uang ke bank, biasanya seperti itu. Jadi apa bukan usaha apa peminjaman peminjaman investasi dari bank itu bukan untuk usaha-usaha yang baru dirintis. Nah, balik lagi ke cerita Bapak Ibu ini, mereka sudah punya usaha nih, udah berjalan, prospeknya bagus, keuntungan profitnya bagus. Nah, terus dia minjem uang ke bank, kemudian bertambah bagus lah dengan akad riba ini tadi ya, dengan akad pinjam meminjam ada bunganya, ada ribanya gitu. Terus suatu hari pabriknya kebakaran sampai usahanya itu ludes lah semua. Terus akhirnya beliau itu depresi lah ya, pusing gitu, usaha yang udah dibangun susah payah runtuh gitu aja dalam semalam. Nah, terus akhirnya dibilangin, ada apa, dia tanya sama orang yang alim insya Allah, kenapa ya Allah tuh ngasih 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 cobaan itu rasanya di luar batas kemampuanku gitu. Terus kata Ustadz ini, dia bilang Allah tuh nggak mungkin ngasih ujian di luar batas kemampuan kita. Kalau kita yang dipilih buat ujian itu, buat mengerjakan soal ujian itu, berarti kita tuh pasti mampu buat lewatinya. Karena yang ngasih soal kan bukan Kemendikbud ya, ini Tuhan langsung yang ngasih soal. Nah, jadi apa? Terus ditanya-tanya nih, kenapa apa dari awal usaha cerita. Nah, terus akhirnya ustadznya itu ngambil kesimpulan, mungkin Allah tuh pengen membersihkan usahamu dari harta riba gitu. Makanya di bumi hanguskan biar kamu bisa memulai dengan yang lebih berkah gitu. Apalagi dari usaha ini kamu ngasih makan istrimu, anakmu gitu. Masa kamu mau ngasih makan istri dan anakmu dengan uang yang enggak halal gitu. Yang gitu. Oh ini Izan, tapi kita nggak bayar bunganya Mbak. Iya Wan, walaupun kita nggak bayar bunganya, tapi itu tetap akadnya minjam meminjam. Jadi walaupun kita nggak bayar, kita kan nggak bayar bunganya, kita cuman ini, tapi tetap aja. Jadi bank bank itu kalau misalkan dia bisa ngomong gitu, aku kan juga nggak apa, aku kan juga nggak bayar, aku kan nggak apa ya. Aku kan bukan yang bayar bunga, aku cuma nerima bunga, terus aku kasih ke nasabah bunganya gitu. Bunganya kan bukan buat aku gitu, kalau bank itu bisa, pihak bank itu bisa komen gitu. Tapi kan dia yang memfasilitasi. Sama kayak misalkan orang yang nyogok dan disogok gitu. Yang dosa yang mana gitu, ya sama dua-duanya, karena semuanya terlibat gitu. Mbak, ini ada juga gitu. dari Marian. Ada Iya, juga nih Maria. Kak, kalau Mariani lagi. itu...
Ada juga nih Kak, kalau sistem cicil itu di DP dulu, terus itu jika dia tidak lunas sesuai akad, maka DP-nya hangus. Itu gimana Kak? Nah, jadi sebenarnya ya peraturan itu biasanya ada karena ada kejadian. Kayaknya rasa-rasanya nggak mungkin ada peraturan kalau misalkan nggak ada apa ya trial and errornya gitu. Nah, kenapa bisa di DP dulu? Karena pembeli itu kadang ada juga yang hit and run. Ya udah nanti aku keep ya barang ini, habis itu udah nggak ada kemana, nggak jadi beli ya. Padahal mungkin pedagang itu sudah menolak beberapa pembeli lain gitu. Makanya di ini nih tuh. Jadi kalau misal dari kakak, insya apa? Kalau kalau misalkan ada DP cicilan itu selama akadnya jual beli, insya Allah tidak apa-apa. Kecuali yang tidak boleh itu jual beli yang mengandung unsur goror gitu, ketidakjelasan, penipuan itu baru nggak boleh. Misalkan nih, misalkan ini menurut kakak ya, misalkan kayak kita beli apa sih? Mystery box itu, mystery box di Shopee misalkan. Well, pernah nggak beli mystery box? Itu kan misalnya kita 50.000 ya, misalkan 50.000 atau 20.000 atau berapa lah ya, kakak juga nggak pernah transaksi mystery box gitu. Karena mereka nggak worth it banget gitu loh. Nah, misalkan nih, itu kan jual beli tuh di Shopee, gue jual beli, tapi kita nggak tahu barang yang kita beli itu apa. Misalkan itu 50.000 kita check out, buat seharga 50.000 itu apa gitu loh. Misalkan nih buat misalkan nih dapatnya pensil. Apakah pensil dengan harga 50.000 itu tuh sesuai gitu loh. Apakah pembelinya itu ini gitu. Itu kan mengandung unsur ketidakjelasan gitu. Nah, itu sebenarnya menurut kalian itu enggak worth it. Tapi kalau misalkan ini apa ada yang beli ya wallahualam ya, mungkin dia ridho dengan akad transaksi seperti itu. Tapi sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh gitu. Karena jual beli itu harus misalkan juga nih kayak apa ada orang yang bilang gitu. Aku beli ya buah di pohon itu nanti kalau udah matang gitu, kalau udah panen, kalau udah masak gitu. Tapi kita nggak tahu buah di pohon itu ada berapa. Jadi di Darbul Jami aja di udahlah sepohon sepohon sejuta lah apa 500.000 lah gitu. Buah rambutan di pohon itu aku beli sepohon ya, nanti aku kasih 500.000. Itu kan kita nggak tahu itu beratnya berapa kilo, manis atau enggak gitu dan sebagainya. Jadi jual beli yang enggak boleh itu yang mengandung unsur ketidakjelasan. Wah, ada Arham nih. Nah, jadi gue grogi kalau ada Syekh dari mana sih Arham? Terus ada lagi nggak Hil yang mau tanya? Ruhil, jaga jam berapa Hil? Hari ini pergi mbak, cuma jam itu aja. Oh, tadi katanya balik lagi, nanti nggak balik lagi? Iya balik lagi. Balik malam-malam balik lagi. Ruhil mau naik. Oh iya oke, okay. Iya. Oke okay, kita balik. Nanya apa? Ini pernah dengar talangan haji dari bank? Itu kayak mana mbak? Apa? Gimana? Talangan? Ya talangan, jadi kayak diberangkatin haji atau umroh dulu gitu dari bank. Untuk dapatkan porsi gitu, terus nanti kita bayar ke bank. Jadi biasanya, kakak taunya di bank syariah itu ada namanya tabungan haji ya? Tabungan haji umroh gitu. Tapi kalau di bank konvensional, kakak belum nggak belum tahu nih, kurang tahu kalau itunya apa prosedurnya itu gimana. Nah, jadi kalau misalkan di bank itu bukan dibayarkan ya. Jadi gini, misal nih haji itu berapa? Misalkan kita haji itu 30 juta misalkan buat haji atau umroh gitu, yang plus 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 lah ya, mungkin 30 juta gitu umroh. Nah, atau haji deh, yang umroh kan bisa kapan aja ya. Haji biasanya yang buat ngamanin kurs itu haji ya. Nah, itu kita tuh kalau misalkan buka tabungan biasa, itu kan kita ya udah tuh bisa diambil, ditarik-tarik lah biasa bahasanya tuh. Bisa diambil tuh, ditarik nabung lagi, tarik nabung lagi gitu. Terus nah, kalau misalkan kita buka tabungan haji, akadnya itu tabungan haji, itu minimal kita nabung 25 juta, kita udah dapat kursi tuh.
Tapi tetap kita harus nabung terus sampai sampai seharga seharga apa biaya keberangkatan haji itu gitu. Jadi kita tuh ngamanin kurs itu tetap harus ada kayak batas minimumnya nih, udah 25 juta kalau nggak salah ya. Udah 25 juta baru kita tuh dapat seat gitu. Tapi kita tetap harus nabung lagi gitu. Itu sih setahu kakak. Dan itu insya Allah juga nggak apa-apa. Karena itu udah kita udah punya komitmen tuh nabung 25 juta kan nggak sedikit kalau misal apa bank tuh juga pasti dia tuh punya perhitungan sendiri lah Pak, mungkin kayak lebih dari 50% atau 60% dari jumlah tabungan gitu baru dapat kursi gitu. Hil, apa nih Izwan, terus backup emasnya juga nggak cukup. Apa sebelum apa? Uang kertas haram nggak, Kak? Kan cuman kertas. Ada nilainya. Kayak ini banget deh. Terus backup emasnya juga nggak cukup. Terus backup. Dari uang kertas lu ya. Kayak dari uang kertas. Uang kertas itu nggak haram karena itu disepakati sama pemerintah ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa'atiullaha wa'atiur rasul ulil amri minkum. Jadi kita itu wajib menaati ulil amri selama peraturan dari ulul amri itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Nah, jadi karena dari pemerintah itu menetapkan bahwa rupiah itu yang jadi alat tukar kita di sini, jadi itu ini kalau misalkan kita mau emas sementara sementara di Indonesia itu nggak semuanya kita buat bisa mudah buat transaksi emas. Itu juga malah menyulitkan. Itu kan hilah yang dilakukan pemerintah, jalan tengah yang dikeluarkan buat buat mempermudah transaksi kita. Gitu. Ada lagi Izwan? Izwan lagi nih. Udah, kayaknya udah hil. Kayaknya. Udah nih, Mbak. Ada lagi mungkin Mbak yang mau disampaikan? Oh iya, kemarin tuh ada yang nanya gini, kalau misalkan di Tanjung Batu ini ya, nggak ada BSI ya Hil, nggak ada Bank Syariah. Apa ada? Enggak. Tapi ini mandiri. Mandiri. Mandiri ada. Mandiri sih. Nah, tapi di Karimunnya ada. Karimunnya ada. Cuma nyebrang lagi dari sini. Oke, mungkin kalau misalkan apa ya terlalu sulit, insya Allah kan kita berikhtiar ya. Kalau misalkan terlalu sulit, ya, misalkan kayak orang tua gitu, yang susah lah harus ini, insya Allah nggak apa-apa lah ya. Apa kita bertawakal sama Allah. Kalau misalkan apa kita cari baiknya. Kita cari baiknya, kita cari ininya. Kita kan juga buka bank itu buat mempermudah. Tapi menurut kakak, kalau misalkan yang kayak Ruhil nih, masih muda, masih kuat, bolak-balik pulau biasa aja tiap hari, kayak naik angkot aja. Nah, itu mungkin akhirnya ada sih jalan tengahnya, kayak bisa buka di Karimun. Kan kalau BSI itu dia bisa ngambil di Mandiri kan? Bisa tarik tunainya di Mandiri gitu, bisa setor tunainya lewat Mandiri itu bisa, jadi apa tetap bisa diakses gitu, bukan gak bisa sama sekali, insya Allah bisa. Nah, tapi kalau mungkin buka buat orang tua apa dibantu nih sama anak-anak mudanya gitu ya Hil. Karena kan orang tua itu kadang nggak apa orang-orang yang udah tua itu buat mobile banking atau yang lain itu kan lebih sulit. Oke, sudah. Udah. Kalau misalkan tambah banyak yang ngeliatin, grogi nanti. Iya, gitu. Juga. Iya juga. Ya udah. Selamat jaga pasien rawat jalan lagi ya, Hil. Semoga yang sakit semua cepat sembuh. Tapi nanti kalau semua ya sembuh, Hil ada kerjaannya nih nanti. Semoga kita juga sehat-sehat semua. Lagi ini nggak di sana? Lagi apa? Kalau di Jakarta kan Omikronnya lagi naik-naiknya. Di sini ada beberapa juga sih Mbak pasien COVID kemarin nih kalau nggak salah dan SMA meninggal juga. Hmm.
gitu. Cuman pada isoman-isoman gitu. Kadang banyak Iya. orang yang kayak nggak takut ngayangin. Ya nanti tarawih sepi lagi nanti. Semoga cepat Iya. reda ya. Tapi kan udah vaksin, tiga. Vaksin Wih, ketiga. lu udah vaksin juga? Udah kedua. Ketiga udah? Belum, ketiga kan 6 bulan kan, mungkin bulan Mei. Bulan Mei besok insya Allah vaksin ketiga. Tapi Rohil mah gak perlu antri, tinggal suntik sendiri bisa kayaknya. Kayak kemarin antri vaksin ketiga sampai 3 jam di puskesmas, ya Allah. Abis itu malamnya demam. Ya udah. Vaksin apa? Boosternya Pfizer. Pfizer. Nah, Ya udah demam mungkin pusing banget. mungkin sekian kajian kita bulan ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila terdapat kesalahan. Iya, kakak juga Dan minta maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang belum terjawab atau ada yang kurang puas dengan jawabannya atau yang lainnya. Pokoknya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, semoga ini tuh bisa bisa menambah hazanah kita. Semoga ini juga bisa terus ada ya sharing-sharingnya. Biasanya mungkin nanti ada yang ngisi yang lain ya untuk minggu depannya, Hil ya. iya, iya Mbak. Okay. Itu lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.